Langsung saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah diikuti oleh sahabat super yang hadir di studio Metro TV. Mungkin sama dengan jawaban Anda, mungkin juga tidak, tapi inilah hasilnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda manakah yang lebih baik? A, menjadi ikan besar di kolam kecil, atau B, menjadi ikan kecil di kolam besar? Hasilnya yang A 34%, yang B 66%. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya bertanya dulu ke Mas Pepeng. Mas Pepeng yang baik hatinya, Anda pilih yang mana? A, yaitu menjadi ikan besar di kolam kecil. Apa alasannya? Saya selalu bercerita kepada anak saya. Dan kalau seandainya berdiskusi itu mengatakan bahwa yang paling penting adalah keluarga kita dulu. Jadi kita besarkan keluarga, kita kuat. Dan suatu saat akan ada orang yang melihat bahwa kita sudah terlalu besar untuk tetap di situ. Oh, super sekali. Dan satu hal yang benar-benar saya lakukan, saya dalam sakit seperti ini, orang bertanya, Mas Pepeng udah siapkan nih semuanya? Enggak, saya cuma buat anak-anak dan istri saya saja. Kalau seandainya Anda mendengar, mungkin saya sudah terlalu besar di rumah ini. Super sekali. Anda justru memilih yang tidak banyak dipilih orang, Mas Pepeng. Super sekali. Pak Sugiyarto yang sangat kami hormati, jawaban Bapak? Saya memilih jawaban B. B karena? Menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Karena pilihan-pilihan untuk hidup itu jauh lebih besar ketimbang pilihannya A. Oleh karena itu, maka Anda mau menjadi apa sangat bergantung pada diri Anda sendiri. Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, ini saya mau tunjukkan salah satu rahasia menjawab pertanyaan. Semua pertanyaan yang Anda, dua pertanyaan ini, jawaban Anda semua benar. Pertimbangannya itu menjadikan tepat apabila Anda memasukkan faktor waktu. Kapan jadi ikan besar di kolam kecil? Kapan jadi ikan kecil di kolam besar? Ayo, sebagai anak muda, sebaiknya kita menjadi apa? Ikan kecil di kolam besar supaya melihat perilaku ikan besar. Apa saja yang ada di kolam yang besar, beda air temperaturnya, toh kemudian pengaruh. Di kolam besar, kita sebagai ikan kecil menghasilkan pun tidak akan dikenali orang karena ikan besar goyang sedikit, ombaknya besar toh. Lalu setelah lebih mapan pindahlah sebagai ikan besar di kolam kecil untuk membesarkan kolam kecilnya. Karena Anda tidak mungkin belajar kehebatan ikan-ikan besar di kolam kecil. Makalah bukalah pandangan ke dunia. Melalui guru-guru Anda, melalui agama, melalui penuntun-penuntun kehidupan, lalu jadikan diri Anda murid di situ yang ikhlas untuk mempelajari cara-cara menjadi pemimpin. Setelah itu, besarkanlah wilayah di mana Anda memimpin. Itu. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Mario. Yes, Bapak. Setiap orang pastinya mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Ya. Pertanyaannya, apalagi yang mesti kita lakukan apabila kita telah mencapai keberhasilan dalam hidup kita? Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, kapan keberhasilan berhenti? Dengarkan ini ya. Your success is never final. Keberhasilan itu tidak pernah selesai. Pak Sugiyarto masih kuliah, masih belajar, masih menulis buku. Padahal beliau sudah berhak untuk pensiun. Mas Pepeng masih bekerja, melayani publik, masih berpikir, masih menasehatkan, padahal sudah mampu untuk pensiun.
untuk istirahat bersama keluarga. So, success is never final, berarti failure is not final. Kegagalan pun bukan final. Semua sementara, dan selalu katakan, kesedihanku ini akan berlalu. Itu sebabnya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, atau keberhasilanku ini pun akan berlalu kalau aku tidak memelihara kebaikan hati. Jadi sahabat-sahabat saya yang super, keberhasilan adalah perjalanan hidup. Itu sebabnya keberhasilan bukan sampainya, tapi keberhasilan adalah kualitas perjalanan. Itu. Super sekali Pak, keberhasilan adalah kualitas perjalanan. Saya akan segera kembali, Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV melalui Mario Teguh, Golden Ways. Jadilah pribadi yang betul-betul mencapai batas dari kemampuan Anda yang 10, lalu tambahkanlah 1 niat untuk membijakkan diri.